Jadinya segini atau segini sekitar? Kalau bagi yang mau updatean Ras setiap hari, jangan lupa subscribe ya. Hai Ras lovers, setelah kurang lebih 2 tahun menghibur masyarakat sebagai bos, akhirnya kemarin Raffi dan tim produksi Oke Bos memutuskan untuk menghentikan tayangannya. Meskipun Raffi dan tim tidak membeberkan secara gamblang alasan kenapa Oke Bos tidak tayang lagi, namun di salah satu story Instagram tim kreatifnya mengucapkan terima kasih atas kerjasama AA Bos dan Ibu Bos lama ini. Namun ada kabar bahagianya nih, tim produksi Oke Bos kayak-kayanya bakal ada kerjasama lagi nih di antara entah itu Rans X Trans TV ataupun dengan Rans Entertainment. Yang sedihnya nih, gak bakal ada lagi adegan AA Bos jungkir balik. Ini sih part yang paling dirindukan. Selain itu, cuma Raffi Ahmad yang bisa bikin acara talk show, tapi penontonnya lebih kepo ke host daripada ke bintang tamu. Dan kemarin merupakan syuting terakhir Oke Bos dengan mengundang Ali Syakib dan Catherine Wilson. Terima kasih AA Bos dan tim yang udah menghibur kita selama 2 tahun ini. Sampai ketemu di acara berikutnya ya. Kali gua nggak datang, maaf ya. Aing, sorry banget ya. Gua sebenarnya jujur gua skip. Selamat ya Marjin. Aduh, maaf nih aku nggak datang nih. Cantik, Ali mantep. Masalah bahagia selalu. Ini enggak salah. Enggak salah. Bener, cakep. Gila, keren. Mantep. Mudah-mudahan cepat punya baby ya. Dan kenapa, kamu harus... lu lagi isi kan? Belum. Tambang yang kedua lah. Belum. Kemarin isi tapi keguguran. Oh. Nanti Marjin. Ajarin setia sama aku ya. Oh, iya dong. Mau ya? Sayang setia ya. Hah? Gue. Iya, Bi. Halo, jangan lupa ya nonton kita di Oke Bos pagi ini langsung live. Live jam 10 di Trans 7. Iya, iya. Asap. Langsung aja nonton Oke Bos sekarang lagi live seru bahas tentang masalah ini seru ya. Benar. Tapi paket kabar get. Jangan lupa ya nonton Oke Bos ya pagi ini. Ada Catherine Wilson. Tapi aman. Nah, abis syuting Oke Bos episode terakhir kemarin, Raffi juga sempat bertemu Menpora Bapak Zainuddin Amali untuk memberikan dukungan penuh dalam rangka tayangan Liga Menpora yang akan ditayangkan Maret 2021. Selain itu, Raffi juga gencar mengkampanyekan nonton bola di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hari ini saya bisa bertemu sama Pak Menpora tercinta, Bapak Zainuddin, Pak. Terima kasih ya, Pak, atas waktunya. Kita sebagai masyarakat Indonesia senang, Pak, mengucapkan terima kasih. Bapak sudah memperjuangkan izin bola untuk atlet-atlet kita bertanding lagi, Pak. Dan juga ada Piala Menpora kan, Pak? Betul. Tanggal berapa, Pak? Tanggal 21 mulainya 21. Di Solo. Di Solo, tanggal 21 Maret. Ya, insya Allah. Dan juga Pak izin, kami juga teman-teman pastinya buat teman-teman semuanya influencer, selebriti-selebriti, kita harus bantu kampanyenya Pak Menpora. Kalau misalnya Liga Menpora sudah mulai, nontonnya di rumah aja ya Pak? Ya, betul. Nontonnya di rumah aja. Ya, terima kasih Raffi ya. Sudah mau mampir ke tempat saya. Siap. Dan saya juga terima kasih Raffi dan teman-temannya mau bantu untuk mengkampanyekan cara baru kita untuk menonton bola. Nonton di rumah saja. Karena sekarang masih pandemi, maka kita jangan datang ke lapangan, jangan berkerumun, jangan nonton bareng. Pasti bisa lebih enak nonton di rumah karena siaran TV-nya untuk Piala Menpora, turnamen Piala Menpora akan disebarkan secara luas ke seluruh Indonesia. Sekali lagi, dukung sepak bola kita, dukung timnas kita. Terima kasih Raffi sudah mau mengkampanyekan sepak bola Indonesia. Pastinya Pak Menpora, karena sepak bola itu adalah pesta rakyat Indonesia.
Mudah-mudahan Indonesia cepat pulih juga dari yang namanya COVID ini, Pak. Insya Allah nanti pelan-pelan kita bisa kembali normal lagi. Tapi ingat, pesannya Pak Menteri, nonton bolanya di rumah aja. Ya, jangan lupa nonton bolanya di rumah saja. Saya Zainuddin Amali, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Hidup Pemenpora! Hidup! Sementara Nagita di rumah aja karena lagi kedatangan si bayi gemes Kiana Tiger Wong nih. Aduh, udah lama banget gak makan ini. Mau apa sayang? Boleh. Iya boleh. Lihat dong ini, ya ampun. Siapa yang belum pernah coba? Ini yang. Cabenya. Kita di atas. Kita di kamar atas, Pak. Kita berapa? Yang gak tahu siapa tuh, Mbak, siapa itu, Pak. Ternyata enak. Saya mau cobain dong sakura latte. Kita ada sakura latte. Cepetan, keburu IG story-nya habis. Op, op, op. Ini namanya sakura latte. Baunya wangi, wangi sakura. Rasanya kayak di Jepang, enak deh. Ini ada anak siapa kok ketinggalan di sini, hei? Hei, anak siapa ini ketinggalan? Dipinjam sebulan boleh? Boleh, boleh ya? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Oh ya, kemarin abis retouch dan coloring rambutnya, Nagita lanjut syuting Janji Suci di rumah. Namun yang bikin ngakak nih trik ala Avatar yang usil banget mau nyebur Om Mary ke kolam berenang. Thank you, Kiefer. Akhirnya rambut aku di retouch lagi. Bagus ya. How was it? Nice, right? Nice. Okay, ash brown highlights. Thank you. Terima kasih, Kiefer. See you April. Yes. Gak dapet aja pilnya. Lagian tadi juga cuma itu doang ngetes pil dulu. Jangan-jangan cowok enggak. Itu tuh, lu di WhatsApp kan? Enggak. Iya.